Nyuwun sewu. Napa? Kula badhe matur. Matur apa? Kula tak langgah nggih. Sik sadurung lungguh, sik timbang sik awakmu. Ana nisor, timbang. Ditimbang iya, timbang badan. Sampun. Wis, ini. 2000. Sampe 2000. Kirine arep nyapa? Ana perlu apa? Asal lenggah. Iya, lungguh. Niki matur. Toko kula tambah sepi. Lah kula pengene niku rame maneh, Mbah. Mbah? Apa? Oh. Ngerti aku. Dadi ngene. Awakmu rene kepengin aku masih kowe ora ngomong, aku ngerti maksudmu. Kowe rene katene nambahno ibumu sing sakit to. Loh, dadi gampang masalah kuwi. Ngomong apa to? Ibu kula pun mboten enten. Heh? Ibumu gak ono? Nggih. Bapakmu? Mboten enten. Niki. Lah kon. Kon ge ono to? Tasik. Perlu apa ya menawa mangkelno to? Mboten. Niki toko kula lak tambah sepi, tambah sepi. Oh alah, boleh penglaris. Penglaris. Ya bener, nek kowe rene kudu amur rene, boleh penglaris bener. Bener banget. Saiki kowe dodol apa? Niku napa? Sembako. Sembako. Nah, sak kilone beras iki pirang iki? Sak kilo pirang? 2000. Sak kilone 8000, Mbak. Ah, ngene ya. Nek kepengin laris, saiki dolan sak kilone 5000. Engko mesti laris. Kang matur aku. Dadi engko tak kei joko-joko nek ngene, mesti engko langsung dilu entek. Ya. Sak kilo 8000, dodole 5000. Sak kilo 5000. Mesti laris. Mesti laris. Ya. Mesti wis to. Kowe bener nek rene iki bener aku wis sekti. Dukun sekti sing maca kumah. Sik, Mbah. Hah? Laris entek, Mbah. Ya terus? Terus modalku ya entek. Ya sama dengan takutnya apa mang toko ini supaya laris. Ya gampang tau. Ya ngono kuwi solusine. Ngono lho. Karep kula niku pengen tambah akeh pembeli. Kula untungnya tambah gede. Untungnya tambah gede. Nah. Saiki untung gondene. Untung gondene tak suntik. Ya. Suntik banyu ya pas gede apa. Terus dipakarin terus untung. Untung yang bayar mangan. Panganan itu semuanya masih lemu ada itu. Eh alah, Mbah. Untung itu maksudnya laba. Wah, laba hati. Hati. Iya, iya, gampang masalah. Sama ini dukun apa bidan? Sama ini dukun apa bidan? Kayak ini kayak dukun. Terus kesekanan aku nang dindis. Aku kan pirol, jadi keruk wabeh. Bon, solusi ini ini pripun? Solusi ini pripun? Saya tak tahu kamu. Tokomu perapatan toh? Aje. Ngadep ngulon. Oke. Ngadep ngulon. Cet abang. Aje. Tiga deng, hijau deng. Kalau nganutan lah. Ya. Lalu. Apa? Pun kerasa oleh kata si sebur ini. Aja buyar. Kita mulai nunggu. Nah, yes, yes. Engko kon mulai setiap rong jangka kon gedur-gedur lama. Setiap rong jangka gedur-gedur. Ku kira-kira jangka omat omamu kurang kira-kira 10 meter ya. Ya. Nggih. 50 meter kon gedur-gedur lama. Oh, ngoten. Kira-kira ping 50. Ping 50. Mesti engko kemang-kemang sik kelmu tadi. Kon ora aku kono ya. Ya, munaka ya. Nggih, nggih. Terus wis jelas ulang-ulangan kon dhewe nglayani wong tuku wis. Ngono lho. Nggih. Pun nggih, matur mawon nggih. Dadi ya matur suwun. Ya dadi sembarang iki ana timbal bali. Eh ngene. Oh. Dadi iki menyan ya saiki ya larang. Nggih. Ya apa kok kula sediani pun. Oh iya kok kok sarapan. Niki. Atur suwun sangat. Lagi sembuhnya aja. Wah.
Duit toko ya rongnya. Tapi terakhir. Mbak menawa wakil wong kerennya ke muka. Wong mati tak. Mbak. Bukil. Duh. Kok roh sampein? Mbak. Kan rene ana kene. Duh. Sampean karo. Sampai ya kok wis seru. Masih dukun ya dukunnya tapi nek kebetah ya kaget lho. Luka sampean aku dukun gak ada ajine ta nang awakmu. Aku kabeh aku ngerti saiki penggawaanku apa. Kona. Penggali kubur. Oh, penggali kubur lho topine. Jelas ora wong dukun kok. Gak apa. Dukun sama ini sakti tagak aslinya? Sumpah sakti. Sakti ya? Sumpah. Aku apa sih? Meteran. Lah ya kerja aku apa yang kamu meteran? Penjahit. Lah penjahit itu meteran itu gak ngene, cangin itu loh. Jual beli tanah. Apa? Dukun kok gak sakti berarti sama ini gak sakti, gak sakti. Itu mangkalan ini. Nek dukun gak sakti ngono. Iku jurus aku apa? Dukun niku nulung wong tok. Nek musuh tak ngono-ngono ku gak ngerti aku. Loh, nek njaluk apa? Njaluk apa ngono? Ngene lho, Mbah, Mbah Silo. Sampeyan nak terkenal dukun. Wis kondang kaloko. Kan cara ngono ngerti sak durunge winara. Winara ngerti. Ngerti kan? Lah aku iki kerjane apa? Apa cerek-cerek. Lek karo. Berarti ya mbejo-mbejo wis mau aku. Timbang ngetokno dhuwit aku. Lah ngomong terus terang. Lho, wis sampean badhe sih. Tak santet lho. Lho, ya aja ngono aku lho. Kerjane wong nek janji ambek aku tak santet kono wingi, tak santet dong. Sopo? Rondo ngarep kae. Terus. Lah iki mbok nek piro kae telu mbok papat. Iku gak nyantet. Iku sampean gendak iku. Apa perlu apa kok ngene? Gak. Lho kok peralatane sampean numpake. Ngene iki opo ngene iki? Keres, keres. Tukune nanti. Wah, tuku ya wis. Iki topo. Lho. Topo ya koso topo pati geni. Pati geni ku piye? Anggarana geni tak pateni. Opo? Tapi iki kan dukun kok koyo ngono. Oh, gak sopan nang dukun. Ki topo nang gunung ngono. Gunung Anyar. Ono tah gunung ini. Kok di perumahan iki ya? Gunung Songgoriti kan. Gunung Lawu. Songgori Gunung Lawu. Terus piye iku? Kok iso oleh iki? Oleh iki. Kaitane yo ula. Ula, ula gawet. Heeh. Asin peneng omah ana 3 wulan. Terus dadi iki? Gak tak dol terus tekan iki. Iki opo? Apa model opo aku? Sakti aku iki wis nglakoni wis opo ae tak lakoni. Tak percaya aku. Apa njaluk opo ae? Wingi ana ibu-ibu rene. Iya. Njaluk arisane cepet metu. Iya. Kalau langsung tukok ini mulai hari sana metu. Bom. Kari si jidok deh, kari ada itu. Ya metu ya. Kok gegeten aku. Sing dalam apa? Lu itu ada banyak nih tangan. Kok gak ngadep nang diki? Ngadep nang aku? Ngadep ini. Lah iya mana? Masih dari ini mang. Lah itu kok bisa? Tak untir. Tak kira ngadep itu. Tak kira ngadep dewe. Lah, duh kok nak uyai mau dengin. Apa? Aku mau gak percaya. Lah dukun datang nang. Kok periksane iki cakra lho iki. Lah opo dukun? Terus iki ge opo iki? Kan kurene ya dukun opo? Rek gendeng kok nyek peralatan aku lho. Iki uya gak sembarang uya iki lho. Kok rasane asin iki. Yo. Asin. Wis aku mau gak percaya wis. Alah, lebih nyelusuk kok. Gak percaya lho sampean gak tongan. Aku iki ndek usaha gede, Cak. Dia usaha gede. Apa? Tingkong. Juga usaha gede. Apa? Jadi kita sopi. Kau nak cek ini? Gunanya apa untuk kau nak? Ada gendeng. Kau cepat ni santo. Kerana kita perlu mau apa? Kau jauh takut sembarang-barang ini ki. Lo kan ADW kan yo. Ki sembarang ini dia jengkar pun kau nak nyawa ni kabel gitu. Oh jangan jaket ini. Ini nyisar ini lho. Gak. Gak. Gak kok timbangan barang ini? Timbang badan. Kiroan? Rong ewu tak timbangan. Rong ewu tak timbangan. Gak ini tak. Ini sampai cari. Ini apa ini? Jagung. Tapi? Makan emang.
Dukun nang dak pokoke. Ya opo? Aja priyane ban ajina kok gak serembelas iki mrene. Kok ayo, ya. Dalem opo kan? Wis sesek iki. Ada kerisisan kan, saya belum mulai ini kelapa kok dolinan gak, aku gini, serius aku pegang nguyonya, padahal aku memang janji mereka aku gak guyon ini apa? Hehehe, aku gendeng hari bisa main ketumuran ya? Moco montro montro? Anu apa ini jenengnya haji-haji gitu ayo kak isa percaya untuk mencobot ya pari kita hari ini cobot pari kita pari gila ya panen ini lho isa ya tinggalnya di pasulung ya terus lapo gak lagi ini barang ya kari di tata simpan gawe apa? Kan sudah dukun apa enggak? Tidak ngobrol gak penting belah ya aku ngomong kak ngobeng kita komen aku lanjut kak nah ucap apa? Aku kontraktor. Kontraktor. Terus apa sih kontraktor itu? Si apa? Ya ngerti lho dukun. Apa? Dukun terus aurunge menara kok. Kontraktor iku apa? Hah? Kontraktor iku apa? Beli motor kontrak mobil. Kontraktor beli kontrak mobil gak iso wis mau aku. Gak meyakin sik sampean buktekno lek sampean sakti, aku gelem terus dukun nang sampean. Sumpah sakti. Iya sami, ayo coba iki dicepno nang utenge sampean gak makan. Ayo. Aku iki to. Lah piye? Wis ngene mangan sampean mangan mau iki. Ayo nang dipangan. Anji jodoh. Kok ngetes ngetes ora dukun dites. Lah aku kan yo kepengin cerai sing ayo cepetan. Ham emosi. Ora, emosi. Galak apa? Ini aku awan duwe kontraktoran ta. Saiki lho sok wopi kok. Sepi. Terus rame. Pengen yo gak rame-rame nemen. Yo gak pengen apa-apa sih ya. Bapak sih sepi. Ngopo? Karena kan. Lah kene iki kok apa? Iku jenenge awake dhewe lak kok kancan sih. Lah aku iki buka praktek lho kene. Lha aku waktu gak tapi bojoku iki ndek usaha tuku dodolan klambi. Bojomu dodolan klambi. Oh, terus? Ya barange lentek kok. Ya bojomu gak klamben nang. Ya sing gawe klambi bojoku ya gak ono. Lha barange lentek. Lah meneng-meneng didol ya karo bojomu. Oh, tetep tutup. Aku sampai ngelung mikir bojoku. Kok kaget ngene. Yo. Tapi emang kulae iki ya. Lah aku gurung malah ngedono lho wis entek. Iki mule tak tetep jeleng. Tak tetep gaduh di kono ngene. Lha aku tak ndukun ta iki. Ndukun. Kak apa mama? Sik anakku kan umur 7 tahun. Ha ngono serius ngono lho. Dadi iki anakku rada rewel ta. Ya. Lho, tak sekolah nang SMA lho tak gelem. Kepuan anakmu lho. Yo ojo sik. Lho anak sekolah nang aku kependidikan itu penting loh. Lah kan umur 7 tahun, tak sekolah no SMA, tak film. Apa? Tak sekolah no SMA lah, belum tolong ya apa cara nih. Anakku belum sekolah SMA lah. Ada penting. Saya kata SMA itu kudunya SMP. Loh, oh. Sampai ini kudukun cap apa? Kudunya isok gak ngatur. Masih 7 tahun kudunya isok melbu SMA ya apa ngono loh. Iku gak urusane dukun, urusane pendidikan. Lho sampean kan sebagai dukun, ngerti sak durunge winara. Lho, lu kudune ro. Kene opo anakku gak oleh sekolah. Wis tak yo, wis. Nek kala lagi. Apa wis nek. Apa iki jenenge? Ya apa carane anakku? Belum sekolah tak tuturi cara aku ngomong terus bindel areke. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Sekolah SMA. SMA. Kak oleh karo bini. Oh. Warung
terang.